Oke cuy, welcome back di Stu Gaming ya. Kali ini gue mau gacha-gacha nih di event yang ngumpulin muka Usopp sama Adventure Point ya. Di sini gue gacha di Great Pirate Recruit sama gacha galon ya. Oke, ini perjuangan gue yang pertama. Kebetulan gue record ya, dan ternyata lumayan hoki gitu gachanya, jadi gue record. Oke, thank you banget yang udah like, dan jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Oke, kita abisin dulu aja ini si Great Pirate Recruitnya ya cuy. Soalnya biar dapet juga poin si ininya, poin untuk mendapatkan muka Usopp, dan adventure poinnya dapat juga dari Great Pirate Recruit ini ya. Jadi ini buat kalian yang masih kurang gitu, yang masih kurang buat dapetin muka Usopp, ibaratnya kurang 3, kurang 2. Yuk, yang tanpa top up mending kalian gacain aja sekarang mumpung masih dapat tuh. Itu kita bisa dapat 2 gitu, lumayan. Nah, ini kan tadi gue udah gacha tuh, dapat 1 muka Usopp, lumayan. Dapat adventure point 300, lumayan juga cuy. Ya, jadi kita pakein aja gitu, gacain aja kalau emang mau ngejar eventnya. Kalau mau skip ya gak apa-apa skip. Widih, bintang 5. Ih, bintang 5 lagi anjay. Buset. Astaga, berturut-turut ya, 3 kali. 4 kali dong. Hoki banget. Buset, 4 kali berturut-turut, 5 kali berturut-turut bintang 5 cuy. Jadi edah, 6 kali bintang 5 berturut-turut ini. Widih, dapat Franky dong, mantap. Mantap, dapat SS cuy. Hoki ya. Aduh, udahan. 7 kali berturut-turut bintang 5, terakhirnya dapat Franky. Mantap betul. Berarti gacha kali ini tidak rugi. Tidak rugi ya. Oke, sekarang nyari Usopp lah kita. Di sini ya, nyari Usopp cuy. Nyari Usopp, siapa tahu dapat ya kan cuy. Wih, dapatnya Franky yang ini lagi. Franky KW. Waduh, mana nih? Waduh, tidak sehoki tadi ya teman-teman. Widih, Muria anjay. Malah dapat Muria, tapi gak apa-apa lah, daripada gak dapat apa-apa ya. Aduh, berarti gacha kali ini udah dapet 2 ini ya, udah dapet 2 hero SS, Franky sama Muria. Lumayan cuy, kapan lagi coba dapet hero SS 2 kali dengan 30 galon. Oke, masih belum dapat cuy. Apakah hokinya habis nih? Waduh, iya kayaknya hokinya habis. Waduh, masih belum ya. Iya, nggak ada, nggak kayak tadi.
Ayo, apakah akan dapat? Lu Shogeking dong. Aduh, belum dapat lagi SS-nya. Mana nih Usopp nih? Terakhir 10 lagi cuy. Nah, buat yang suka penuh-penuh inventory, ini sedikit tips ya. Kalian ke hero fusion nanti atau ke altar. Nah, ini contoh yang ke fusion. Jadi menjadikan yang bintang 4 itu ke bintang 5. Jadi bintang 5 kurang lebih seperti itu ya. Itu adanya di hero fusion. Oke lah, apakah akan dapat? Dan dapatnya Shogeking aja. Udah kali ya nggak dapat men. Nah, ini sisa 12 nih buat ngejar itu. Itu dapat 3 muka Usopp-nya ya, terus 200 adventure point. Lumayan banget nih buat gua. Aduh, habis lagi. Tapi kita coba klaim dulu. Wih, mantep mantep. Lumayan lah. Hadiahnya gitu kan. Oke, ini kita lanjut. Kemana dulu ya, ke sini kali. Nah, ini beres ini nih, dapat galon. Lupa gua belum jalan-jalan ini kapalnya. Anjay. Nah, kapalnya kalau udah jalan lumayan dapat 10 galon. Oke, kita bisa gacha lagi nih. Oke cuy, kita lihat dapat hero apa. Absalom. Bagi. Bartolomeo, lumayan lah. Oke, kita gacha lagi di pakai gentong galon atau lah. Aduh, men. Aduh, nggak dapet ya. Waduh, nggak dapet. Ini dua lagi nih. Oke cuy, gua sabar dan nunggu galonnya dapet. Terus kita gacha dua kali lagi ya. Soalnya kurang dua galonnya. Oke, kita bisa klaim hadiahnya nih. Jadi kurang lebih seperti itu, mencari muka Usopp atau si adventure tadi ya. Terus kita dapat fragment SS juga dong, mantap banget kan. Oke lah cuy, thank you banget yang udah nonton. Semoga kalian terhibur, jangan lupa di like dan juga bantu subscribe ya.